Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono. Jadi kali ini saya akan membahas salah satu dapur dari Keris Luk 9. Kebetulan ini adalah salah satu dapur Luk 9 yang bisa dibilang cukup langka. Dan ini juga dapur kuno ya, dapur kuno. Jadi teman-teman mungkin kalau mencari di era-era sekarang, jadi dapur ini bisa dibilang sangat sulit ditemukan. Nah, keris yang akan saya bahas ini adalah keris Luk 9 dengan kembang kacang putus, terputus. Orang biasanya menyebutnya pogok, tapi terputus. Jadi sebenarnya ini rinciannya mirip panimbal ya, cuman beda di kembang kacangnya aja. Jadi kalau ini kembang kacang, jalen lambe gajah, sogoannya dua, terus ada serawean di sini, serawean dan ripandan atau greneng. Nah, ini adalah dapur Panji Sekar. Dapur Panji Sekar. Dan keunikan dari keris ini memang sekilas kalau teman-teman lihat, ini adalah cuman satu warna ya, hitam ya. Ada yang nyebut kelengan, sebenarnya ini wolu, tapi nggak bener-bener keleng ya. Nanti kalau teman-teman perhatikan di bagian sini, jadi ini ada semacam garis tipis, jadi terlihat garis pamor, jadi nggak bener-bener keleng murni ya, berwarna hitam. Hitamnya pun bukan hitam yang legam, jadi ini materinya mungkin besinya nggak terlalu banyak dan memang ini cukup ringan juga gitu loh. Jadi ini sangat bisa dibilang untuk dari garapnya ini sangat cukup bagus lah ya. Dan looknya juga lugas. Dan ini untuk panjangnya cukup besar ya. Ini di atas 40 cm. Jadi ini masih masuk corok ini. Ini masuk corok. Jadi ini panjangnya sekitar 41 cm lah. Jadi sekitar situ. Kalau teman lihat gonjolnya juga. Gonjolnya tipis ya. Khas keris-keris era lama. Jadi ini kemungkinan di era Mataram ya, atau Madiun kayak gitu. Nah, untuk filosofi dari keris dapur Panji Sekar ini kalau teman-teman pernah melihat video saya yang tentang filosofi Luk. Jadi untuk Luk 9 itu memang itu fungsi Luknya atau angsarnya, tuahnya itu adalah yang pertama untuk kebahagiaan ya, happiness dan ketentraman. Terus ya terakhir jadi untuk mempermudah menambah relasi. Jadi keris-keris Luk 9 Panji Sekar sendiri jadi ini memang filosofi umumnya, jadi memang intinya segala usaha atau apa yang kita lakukan itu nanti pasti ada hasilnya, jadi nggak ada perbuatan yang sia-sia yang kita lakukan nanti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk detailnya, jadi bagaimana penampakan bilah, terus keunikan garapnya itu seperti apa, detailnya itu mari kita simak sama-sama. Nah, inilah detail dari keris dapur Panji Sekar ya, salah satu dapur Luk 9. Nah, ini secara sekilas ini memang terlihat keleng ya, atau terlihat hitam. Tapi sebenarnya wulung, karena ini materinya lebih dari satu materi. Dan ini kalau teman-teman perhatikan untuk ricikannya, ini mirip-mirip panimbal ya, cuma beda di kembang kacang. Kalau ini kembang kacangnya putus ya. Jadi ini kembang kacang putus, bukan kembang kacang pogok. Cuma orang-orang biasanya nyebutnya kembang kacang pogok. Itu juga, nah itu, jadi itu terputus. Rincian jalen lambe gajah, itu sokokannya dua, terus ripandan atau greneng, tinggal. Nah itu adalah grenengnya ya. Nah ini kalau diperhatikan baik-baik, jadi ini memang untuk keris ini serawannya juga terlihat ya, cukup terlihat ya. Nah, ini sampai agak atas. Nah, ini yang alur ada garis putih kecil itu ya, itu salah satu pamor ya. Jadi memang jadi nggak bener-bener keleng. Jadi itu ada, nah garis tipis itu ya, yang kayak benang gitu. Ya mungkin itu aja dulu ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.